Pemirsa, berhati-hatilah dan waspadalah jika mengkonsumsi makanan ringan kemasan yang murah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polda Jatim berhasil menggerbek sebuah pabrik makanan ringan kemasan ilegal yang berbahan baku tawas dan bumbu penyedap rasa kadaluarsa. Selain mengamankan ratusan ton makanan ringan kemasan siap kirim, polisi mengamankan seorang pemilik sekaligus pengelola pabrik. Setelah melalui pengintaian selama sepekan, tim Satgas Pangan Polda Jatim akhirnya menggerebek sebuah pabrik makanan ringan kemasan di kawasan Dodokan Tanjung Sari, Taman Sidoarjo. Produsen makanan ringan kemasan jenis pilus dengan aneka rasa ini diketahui menggunakan zat kimia berbahaya jenis tawas dan bumbu penyedap rasa yang sudah kadaluarsa. Dalam penggerebekan, selain mengamankan ratusan ton makanan ringan siap kirim dan belasan mesin produksi berikut bahan bakunya, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial DM. Dengan menggunakan bahan baku yang berbahaya, diantaranya menggunakan zat yang dikenal kita tawas, ya kan? Dan kemudian juga dengan bahan-bahan jenis pengawet atau bumbu pengerasa yang sudah expired. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini tempat kejadian pabrik makanan ringan ilegal ini ditutup untuk umum. 8 karyawan berikut seorang pemilik dan pengelola pabrik diamankan di Mapolda Jatim, Surabaya untuk menjalani proses pemeriksaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.